Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia turut dihadiri oleh Dandim 0317 dan para peserta serta keluarga besar Mapolres Karimun. Acara family gathering tersebut diisi dengan berbagai perlombaan, serta memberikan hadiah dengan door prize seperti sepeda gunung, kulkas, dispenser, rice cooker, kipas angin, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Selesai pelaksanaan kegiatan family gathering, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia sangat senang dan mengapresiasi kekompakan serta kerjasama seluruh anggota kepolisian Mapolres Karimun. Ini sebuah kegiatan yang sangat luar biasa manfaatnya untuk merefreshing dan mempererat tali silaturahmi, dan kita biar tahu dan kenal satu sama lain karena kita menjadi keluarga besar sehingga kita tahu. Sementara itu, Via, salah seorang peserta, mengatakan ia sangat senang dan semoga ke depannya kegiatan tersebut akan rutin dilaksanakan. Terus apa? Karena kan jadi mempererat silaturahmi kita. Selanjutnya next ada lagi. Polres Karimun makin sukses. Dengan dilaksanakannya acara family gathering yang merupakan kedua kalinya tersebut, diharapkan agar dapat menjalin hubungan yang baik serta relasi sesama anggota Polri. Selain itu dapat mempererat hubungan kekerabatan dan kerjasama, dan mampu menghilangkan beban dan kejenuhan dalam pekerjaan rutin yang dilakukan sehari-harinya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.